သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစံမိ च्छ ရာဇာ acariy ာနော်မိ च्छ မိ च्छ ပလတ်ရာဇာပရာ acariy ာနော်မိ च्छ is a fish raja is a king န no? ော် acariy ာ is a so this this michara cariyasa under the cariyapitaka နေ no? ာ် cariyapitaka pali cariyama means a bodhisattvas to attain nibbana န no? ော် so one of the story are ah, Mechala Jajariya. Hmm. Ya, hari ini saya akan membahas tentang Mechala Jajariya ya. Jadi Mecha Raja Chariya ini terdiri, terdiri dari tiga kata, yaitu Macha, hmm. Raja, dan Jariya. Maca ini artinya adalah ikan, raja ini adalah raja, caria, ini adalah perilaku ya. Jadi uh, Parita macara carya ini terletak di dalam kitab Carya Pitaka atau keranjang perilaku uh, yang dilakukan oleh bodhisa, Bodhisatta ketika mengumpulkan parami. ami. Macara jaya sudah lalu, ngami ya, cincingu, popya deh, isak sude selamat siapa? No, tidak. So in this macara jaya, no, is a secara kriya story, secara no Buddha no secara kriya, he is telling the truth. so in this in this metta jacchariya so teni true is a distance no distance yato sarami attana no start yato sarami attana yato pato sami weññuṭan navi jānāmi cinceca ekābanna bihisītan edena saccaweceena paccuno abhiho sadu

Eh, bodhi, di mana bodhisattva itu melakukan sajak kiriya. Sajak kiri ini adalah pernyataan kebenaran ya. Nah jadi tadi pernyataan kebenarannya sudah dibacakan oleh saya yaitu yang dimulai dari eh, yato sarami atana yato patas, patos mewi juntang nabi jana nabi Nah itu artinya adalah sejak saya nanti mungkin akan dijelaskan oleh saya lebih lengkap. Oke, okay, in this stanza, which is about salami, huh? sarami biko the mi the subject is nah. ya, i di, di di kalimat tersebut di kalimat yang pertama ya sarami atana yang mana uh, kata kerjanya kata kerjanya adalah sarami ya hmm. karena belakangnya adalah mi hmm. ini artinya adalah uh, yang melakukan sarami ini adalah saya dido di kata matalami sudah kriya kli kata ga no အဟံသိရောတိအဟံငါသည်ပါလေတရာမိအောက်မိပါယीနော်ဘယ်တော့ကလဲဆိုတော့ຢ່າတောချင်ခါမှာစ၍ပါလေအတ္တနာမိကိုကိုပါလေတရာမိအောက်မိပါယीဆို in this word no so you can know that the subject is i right mm hmm. at that time i remember บอกว่า at that time we need the object mm hmm. attana no myself no this a tricky <laughs> Ya, uh, setelah kita menemukan kata kerjanya, kata kerjanya kata kerjanya kan adalah sarami ya atau saya mengingat ini artinya. Tapi saya mengingat apa? Berarti kita butuh objeknya. Objeknya di sini adalah atanang. Atanang ini artinya adalah diri saya sendiri. Jadi ini adalah kata yang ditulis dalam deklinasi akusatif sebagai objek. Ya tomine is a ever seen or so long as mini, No, so long as no I remember myself is sarami atanang. No? Ya ya to ini artinya adalah selama ya atau sejak ya. Jadi sejak saya uh, bisa mengingat uh, diri saya sendiri. This to is a, a ability to. Ya and to. No to is a like no anicca to, dukkha to to, no. So this is a suffix to because the to we can we can we can take the ability case also, no, feminine, no from from this time like that either i translate ever since or so long as like that no mm. ya uh, jadi saya mengatakan kata yato ini seperti kata anicato, dukhato ya belakangnya itu ada tambahan to ya to ini uh, bisa diartikan sebagai kasus deklinasi ablatif atau dari ya tapi di sini yato ini maksudnya adalah dari sejak itu dari sejak saya bisa mengingat diri saya sendiri So you remember yourself, what what, what 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 age you remember five years old you remember now no remember five years time I go to the school remember okay. okay Now I beaten to other lady bye <laughs> <laughs> you remember no I angry to my mother three year old but, three year old. Three-year-olds, I remember, my mother had pregnant pregnant, and I always I touch my mother womb. then my brother inside of my mother. then yeah. my mother was very big, so I, I always touching. What happened to my mother? <laughs> 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 <tik> <tik> ya, jadi saya mau tanya ya ini kan Yato Sarami Atana ini sejak saya bisa mengingat diri saya sendiri, saya mau tanya kalian umur berapa bisa ingat diri diri kalian sendiri, umur 5 bisa nggak gitu, uh, mungkin ada yang ingat gitu ya, pada saat umur 5 mungkin dia sedang uh, mukul orang lain atau sedang bertemu siapa gitu, kalau saya mau mengatakan saya tahu ingat ketika saya umur 3 tahun ya, umur 3 tahun saya itu selalu mengelus-elus perut mamanya karena pada saat itu mamanya sedang mengandung adiknya saya Dao. Jadi saya Dao khawatir apa yang sedang terjadi sama mama saya ini. Kenapa perutnya makin besar tiap hari? So my my mother had a five son. Five son, no no daughter. I never four. So before me we are only one year one year only different only. At the time I born at the time my mother and my father thinking according to our Chinese tradition. After four sons, another is daughter and then no girl. And then they worry, according to the Chinese tradition. After four sons, another one is a daughter, and then there is no girl, the blessing like that. They, they have a problem with the... Sign, sign. Yeah, yeah. Woman. Yeah, yeah, like woman, no so girl. Therefore, they thinking they take another change or not like that. And then they're waiting three years like that. So but they decide to take another child. And then because it's my, my younger brother, my uh, three year different. Yeah, more than two years, more than two, yeah, nearly three year different, no? Because I know that uh, my mother pregnant, my youngest, my brother, my brother at that time in the mother womb. <laughs> <laughs> Kata saya do, saya itu di keluarganya lima bersaudara ya, jadi eh, semuanya laki-laki. Jadi eh, saya itu nomor empat, jadi bedanya saya dengan kakak pertama, kedua dan ketiga itu bedanya satu tahun satu tahun gitu. Jadi eh, sangat dekat. Gitu. Tapi sama adiknya itu beda dua, dua tahun lebih ya, dua tahun sampai tiga tahun. Jadi saya mengatakan di keluarganya saya do, papa mamanya itu ketika setelah eh, melahirkan saya do, Uh, mereka berpikir apakah akan punya anak lagi atau enggak. Karena di dalam tradisi Chinese, uh, dikatakan bahwa kalau sudah punya empat anak laki-laki, kalau anak kelimanya itu adalah perempuan, maka ini adalah pertanda yang kurang bagus. Makanya mereka ragu apakah langsung mau punya anak lagi atau tidak. Makanya mereka menunggu satu tahun atau dua tahun, baru akhirnya memutuskan, ya sudah kita uh, coba untuk punya anak lagi. Makanya saya tahu bisa, mengingat ketika mamanya itu sedang mengandung adiknya karena bedanya dua tahun lebih ya koko no beti ma be yoe mami le lu ada de ni sa mami da uzin so tuh nih ne ta lu tu ne ya mami ni da no ba so uzin ye ni ngeng ni ngeng ma no si ga gua ko uzin no ame ku ng so uzin no So luckily, born the the son again, not not the lady, not the not the girl. No. So because of five son, <laughs> no no daughter. Mm. Yeah, tapi kata so so saya doh. Untungnya pada akhirnya okay. yang lahir itu like itu five, four son and one daughter. They do like. I you know the, always the youngest sister. Mm. The oh, like, okay. mm. like, okay. mm. yeah, ada baru. Hmm. Hmm. Saya sudah mengatakan untungnya adiknya itu ketika lahir ternyata laki-laki ya. Hmm. Eh. Oke. Okay. yato toh pato asmi wenyuta. Ya toh itu saya desya toh. No. So, so since pato and asmi is a uh, pato and asmi pato is a nominative case. asmi is a verb. No. In this sentence asmi is a verb because asmi is Sajj also I. No. Asami is like Ati, Ati, Santi, Ati, Ata, Asami, more like that. No. There's a Ati, Ati group. No. So I be, I be, no. I be or I rich. No. The battle is a rich. No. No. I be rich to the, when you time is a, when you is a, the wise. That is a, uh, there's a secondary surface. so this uh the 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 white the voice is uh, we call the aware so i i aware so your door is seen but door, no? no no i seen i reach. i be reached to the awareness no? aware aware no mm. Mm. Wisdom is a when you when you is a wisdom, but when you time is a the awareness. Mm. This means that I be aware other day. I be aware. and I remember my say uh, very similar meaning uh. No, I, I will be. I be aware other day. No, I become aware uh. I become aware. Uh. No. What should be present right? yeah, yeah, uh. huh? no, 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 I have present day. day. This also present day. Yes, a pleasant day. No. So I became since I, since, for English is a past time, okay, since I became, but it's a, but, because since I became, this is a past event, since I became aware. Mm. Because I use the Indonesian translation. Mm. Yeah, that's Yeah, yeah. So I became aware better. Say I became aware. Yeah. Mm. But to me, it's a became. Mm. Hmm. Nah, kalimat berikutnya itu okay. adalah Yato patosmi winyutang. Hmm. Ya. Nah kata Yato ini sama seperti sebelumnya, artinya adalah sejak ya sejak patosmi. Ya. Patosmi ini terdiri dari dua kata yaitu pato dan asmi. Ya. Pato ini artinya adalah mencapai, asmi ini artinya adalah uh, saya menjadi ya saya menjadi asmi ini adalah kata kerja ya sebenarnya karena belakangnya mi ya uh, berarti subjeknya adalah saya. Berarti patosmi ini artinya adalah sejak terjadinya pencapaian mm -hmm. atau sejak, ya, sejak terjadi pencapaian, pencapaian apa? Winyutang. Winyutang ini adalah uh, kata bendanya, objeknya. Uh, winyu, winyu ini artinya adalah tahu atau bijaksana. Tahu lebih tepat ya, winyu. Jadi, winyutang ini maksudnya uh, pengetahuan atau kesadaran. Jadi, maksudnya sejak saya mencapai atau memiliki kesadaran. Ya, itu aja yang saya inginkan. Saya ingin menjelaskan, saya ingin ya to chin kha ma sa yue aha nga di winyu tan ti na le di a phi tu patto yo chi di athami phi i no nem ma easy to translate word <laughs> by word no so this means that he very 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 young at that time no maybe 3 year 4 year 5 year like that what bodhisattva sometimes one year also he remember um um eh jadi eh Ya, jadi saya sudah mengatakan arti dari yato sarami atanang, yato patos mewi nyutang ini maksudnya adalah eh, kemungkinan ini bodhisatta pada saat itu masih sangat muda ya mm -hmm. karena eh, ini awal ketika dia sadar gitu maksudnya kata saya tahu, mungkin sekitar umur tiga tahun atau empat tahun gitu atau bahkan bahkan kadang bodhisatta itu satu tahun itu sudah bisa eh, memiliki kesadaran. Hey. ya pato yato sarami atana. no no there is one sudden yato pato smuni thise another sudden according to pali ru because the yato at that time i had to at tato oh no? flow that time like that but english no ni ever seen also ana no but according to what by pali because the yato had to tato had to eat no tato is for that time na abhijana bi na abhijanammi no I had never knew. No, intentionally. Say it just intentionally. No, intentionally. I is mean a single living creature. So, na bi is a na bi bi. I had never knew. K n o no. No, no. Say is a intentionally. Say is a like children. No, no. Intentionally. No, no. It changed the language, but right no. Huh? No, 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 my duty change. changing explain, explain. no? Yes. So, Saint you, you know, uh, no, I you can clear like, because this is a gerund. Saint is a, yeah, suffer, yeah, like that, no? Intentionally, no? Purposely, no. 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 no? So, eka Bana is a, Eka is one, bana is a creature. His sitan is a, this is a past participle, no? in or ham like that. No. So therefore, no, no, and also this is just take it, No. So the object or the nabi janami is a hesitant No, additionally harming. No, single the creature. No, I had never know this meaning. Hmm. Yeah, and tato is one meaning, sir. Yeah, because yato have to add tato away. But the meaning is the same. Yeah, yato tato the same. This is a relative pronoun. Mm. Ya, jadi uh, saya sudah mengatakan tadi kan ada kata yato ya yato di sini artinya adalah sejak. Nah, mm -hmm. uh, tapi uh, di dalam bahasa Pali mm. untuk mem, me, menunjukkan sejak ini biasanya dia dia satu pasang. Jadi yato ini tidak bisa berdiri sendiri. Hmm. Kalau ada yato pasti selanjutnya pasti ada tato. Jadi tapi artinya sama. Jadi uh, yato dan tato itu sama, tapi mereka dalam bahasa Pali itu satu pasang, tidak bisa dipisahkan. Nah, tapi di sini tidak tertulis ya, tapi maksudnya uh, kita bisa mengerti hmm. bahwa kalau ada yato biasa pasti ada tato. Artinya sama sejak gitu, tapi mereka dalam bahasa Pali satu pasang. Jadi tato nabi janamai Tak tato nabi janami sacica eka panapi hing sitang. This P is an event, sorry, event, event single living creature. P is an event. Living being kan, okay. hmm, single living being, hmm, event yeah. single living being, hmm. Ya, yeah, jadi tato tadi kan sudah sejak ya. Lalu nabija nami ini terdiri dari uh, tiga kata ya. Na abija na dan, eh, ini pokoknya kata kerja ya Nabi janami artinya tidak saya tidak mengetahui atau saya tidak mengingat gitu ya uh, ini kata kerjanya itulah Nabi janami lalu Sanjica, Sanjica ini artinya adalah hmm. dengan sengaja ya Sanjica, saya sudah mengatakan Sanjica ini adalah jeren ya atau uh, kata ya, jeren yang sudah kita pelajari itu artinya dengan sengaja. Lalu, Eka Panampi. Eka Panampi ini terdiri dari tiga kata, ya: Eka, pana, dan Pi. Ya. Jadi, Eka itu satu, Panah itu makhluk, Pi itu pun, artinya pun jadi satu makhluk pun, Hing Sitang itu artinya uh, melukai. Ya. Ini, tapi ditulis dalam uh, kata, dalam, dalam akusatif sebagai objek dari Nabi Janami, ya. dari kata kerjanya Nabi Janami, jadi uh, sejak saat itu sejak saya bisa memiliki kesadaran saya tidak mengingat bahwa saya pernah dengan sengaja melukai satu makhluk pun. Ya toh cengkama atau nami kegu telami almi baik ya toh cengkama when you dati nadi ya itu patohya si di adimi datoh tuh kama saja tinses sa tizludo sedunati ika panami toku dodo dawagunya dolah hidir dan nisa kebudia pih gu nabi zanami mitega zuba Therefore, me this subject also I no, I no. I do not remember, no? or I had never knew or can because the thing, and because the thing, this should be perfect and better. No, according to English grammar, no? can present perfect. Mm. no, Hmm. Saya menekankan ya Nabi Janami ini adalah kata kerja konjugasi yang uh, sudut pandang orang pertama tunggal ya karena belakangnya itu adalah mi artinya adalah saya tidak mengingat. Yeah. Itina sejak wajina it itina is a, this sejak wajina sejak wajina speaking or telling the truth no sejak wajina so this This is an instrument no means because meaning because that is true because that is this a uh, telling true no because that this telling true no pe juno pe juno the read deva no the read deva may read deva read down that be was to is a may read down or fall down read read down no Kalau kalimat selanjutnya adalah "etena" (saja wajena, pacuno, apiwa, satu). Hmm. Di sini, kata "etena" dan "saja wajena" dua-duanya adalah kasus instrumental. ya. Jadi, et, "etena" ini artinya adalah uh, dengan hal ini, ini, ini dari kata "eta", "eta" dan jadi instrumental, jadi "etena". "Saja wajena" ini dari kata "saja wajah" ya, atau pernyataan kebenaran. Uh, jadi, ketika ada dua kasus instrumental, dia bisa artinya adalah karena, ataupun dengan menggunakan, jadi bisa artinya adalah karena pernyataan kebenaran ini ataupun dengan menggunakan pernyataan kebenaran ini Pak Juno Abiwa satu Pak Juno ini artinya adalah dia adalah nama seorang dewa dewa hujan ya lalu Abiwa satu ini kata kerjanya artinya adalah menurunkan hujan itu tapi was the two. No, the person singular. eh Benjamin, no. Therefore, me read down. At that time, the time, nominative case, eh? But you know, no, masculine gender. No, must like know no. Ya, jadi saya sudah mengatakan eh, di dalam kalimat ini kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya adalah apiwa satu ya. Ini hmm. adalah kata kerja pancami yang artinya semoga. Semoga hmm. turun menurunkan hujan. Ini adalah kata kerja dengan eh, uh, sudut pandang orang ketiga tunggal ya. Lalu kasus nominatifnya siapa atau yang mana? Kasus nominatifnya adalah Pak Juno atau Dewa Hujan. Here many question. not only Pak Juno be was a two another question also. Abhitanaya Pak Juno nidika kasana saya. Pak Juno here is a vocative is only. Pak Juno oh ready dewa like that. So in this sentence Abhitanaya also wa No, Abhitanaya. विधेनया नस्यया नो देस पचमी दिस ओआर पंचमी नो सो लाइक द गछा और गछाही कच्छा गो गछाही और द गो टों गछा और गछाही सम टाइम दे दे कैन दे कैन दे कैन बी लाइक द कच्छा गछा गछाही दसे इन द से वे विधेनया है विधेनया ही दसे, इन्या दसे।, इन्या दसे। nasaya and nasayahit sei laida nasaya nasayahi or nasahi nasayahu to kan nas no so they, they they delay the heat no huh? according to the glamoura ha nasaya no 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 pc er no no pc er no pc 1 er no pc 1 er according to the clime connected conjugated conjugated verb no conjugated verb no here here the choradi glue like like the sign like that the chora choradi glue has this one no here sign also they had already ya already had the ya like that chori chor this a stander like that this a stand chori also can ကျော်လိုက်ရအောင်ဆိုကံနာစီအောင်ဆိုကံနာစီရအောင်ဆိုကံလိုက်တာနော်နော်အကောင့်နိတူ the group sign လာအကောင့်နိတူ group sign they have also have already yak လိုက်တာနော် understand my meaning this a they made a the stand right and that they also have already yak sample jore oli so jore or so, he and joraya he the same meaning no this a we can we can go the pich pichami You can see that, you can see that Benjamin here is like, like here, no? Benjamin here, he, no, Boa Boa he, like that, no? Boa Boa he, no? like that. Benjamin, Boa or Boa he, Boa he or bowa like that, no? Mm. Ya, jadi uh, hmm. ketika bodhisatta membuat, satu sacakira kira hmm. itu, uh, dia tidak hanya berharap semoga uh, hujan turun, ya. Tapi ada, ada kalimat selanjutnya, yaitu adalah. Uh, Oke, okay, so ton. Because biko this, eh, conjugate verb, the subject must be ton. Oh, but you not, ton you a like that. Uh, Bitanaya. no thunderstone apitha apitha neya apitha netita apineya ti apineya ti apitha neya ti apanda and read down oh read deva no may no oh please read down santa and read down like this mean a requesting na no? Ya, jadi nah. eh, selain meminta dewa hujan untuk menurunkan hujan, meminta Pak untuk menurunkan hujan, itu ada kalimat selanjutnya permintaan selanjutnya yaitu Abi tanaya Pak Juna, saya. Ini sebenarnya ada dua kalimat ya Abi tanaya Pak dan Nidi kakak saya saya. Jadi di kalimat yang pertama kata kerjanya adalah Abi tanaya hi, ya, sebenarnya di situ Abi tanaya hi, tapi di sini disingkat eh, dia dia adalah kata kerja pancami ya nah, semoga artinya tapi uh, untuk orang kedua tunggal itu formatnya ada dua. bisa bisa abitanayahi maupun abitanaya saja nah, 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 dan di sini dipilih yang format yang lebih pendek abitanaya artinya adalah semoga uh, menurunkan hujan badai gitu ya beserta petir dan sebagainya uh, lalu pajuna pajuna ini adalah uh, kasus vokatif hanya panggilan saja oh Pajuna, semoga anda menurunkan hujan badai beserta petir. Gitu ya. Lalu niding kakasa nasaya. Uh, ini kata kerjanya juga nasayahi atau nasaya sebenarnya. Jadi dia sama-sama kata kerja pancami ya semoga nasaya. Uh, tapi ini saya belum menjelaskan arti dari uh, nasaya niding kakasa nasaya ini. Tapi harus dimengerti bahwa uh, kata kerjanya ini adalah nasaya ataupun nasayahi. Artinya adalah semoga, semoga nasaya gitu maksudnya. Semoga ini terjadi. vejuna monnat da abhitana ya thichu ye ywa daw ma li lo le abhipotri lo wa do mo ywa ba lo pyo da abhitana ya ja do po wi ko pyin daw le thichu bi ko wa le a pa ya ywa lai san ba lo pyo da the abhipo sattu and abhitana ya a divine power abhipo sattu is a me tray deva ray down ho li etana ba li so after that no tanta and ray down like that please they request again so more strong Hmm. Hmm. <laughs> ya, jadi, uh, hmm. saya dah, uh, mengatakan ya, Abi satu dan Abi Tanaya ini, walaupun sama-sama. Uh, hujan tapi hmm. berbeda level ya. satu ini uh, hanyalah hujan biasa, hujan air biasa. Sementara abitanaya ini adalah hujan yang beserta petir dan kilat ya. Jadi beda level gitu. Dan hmm. juga saya juga mengatakan abitanaya ini uh, kita harus mengerti bahwa subjeknya itu otomatis adalah tuang atau anda. Anda itu siapa? Maksudnya Pak Juna? Gitu. Ini hmm. harus dimengerti seperti itu. Today no yet, anda no. Today just just rain only. We need we need more rain. ne vama vi vachan adata dami vi re no kayaphu yeah, do, do you play the amlala that is a class of indian vein okay okay na another nide kaka sana say a voice bhaya nasaya na na nasih hi or nasaya hi na that is a subject or so ton ton nasaya nasaya is a distriving na say a is a nasaya is a nasih national is a not a not la. so if we know we know the grammar it's very easy we can check that not nah, a nah, city not nah, is a no, normal form because because it stands on not a city not made city me the me that not a city that degree drive away this may this be <inaudible> ya no is a destroyer okay destroy me or may this be because nidi <inaudible> is the food or the the food or the kaka kaka is a crow right and then the crow are always eating the fish the food or kaka is a fish like that <inaudible> Nidhi is a nidi is a treasure treasure or the kaka So please make this pia the treasure or the gaga. This meaning is a cover to the all fish by the water like that. This meaning. So therefore, commentary, you can see in nuclear, you can see the commentary, no? Commentary is play like that, no? Commentary is play. Uh, Yato Srami Atana. Apitana ya Bijuna, which I didn't gold, no? နော်အတက်ကမိချမိချဆိုခါယပမောဇေရဲ့နော်ကာကသနစရေကာကံကရလန်ပဝိစိတဝထိတိမိချတန်တုနာခောတေတဝနိဟရေတဝခန္ဓာတိတသမာဒေဆံအန်တောကရလေမိချာနိဒီတိဩကြံတိတဲ့နော်ဆို Kakasa Nasya, he explained like that. Kakasa Nasya. Nasya is a nidi. Uh, sorry, Nidi is a the fish. No? So these fish are for the for the Kaka, these are their treasure. They are food, they are like that, their food, no? So so therefore cover to the fish using the water. This meaning. Mm. Ya, uh, jadi saya sudah menjelaskan iding kakasa nasaya ya. Jadi di sini kata kerjanya adalah nasaya. Ya. Nasaya ini artinya adalah buatlah hilang ya. Uh, buatlah hilang. Uh, dia kalau kita klik di kamus nasaya itu tidak tidak ketemu ya. Tapi kalau kita mengerti grammar kata shedo kita bisa mengerti bahwa sebenarnya akar katanya adalah nasehi. Ya. Nasehi ini artinya adalah membuat hilang. Uh, lalu apa yang dibuat hilang? Ini adalah niding kakasa. Niding ini artinya adalah harta ya, harta ke, harta. Niding ini uh, sebagai objeknya kakasa. Kakasa ini genetif ya kepemilikan dari si kakak. Kakak ini artinya adalah gagak. Jadi hilangkanlah ataulah uh, hancurkan atau buatlah hilang uh, harta dari para gagak. Nah, apa yang disebut harta dari para gagak? Harta para gagak adalah ya ikan-ikan yang ada di kolam yang tempatnya uh, si bodhisatta itu tinggal, gitu. Karena uh, waktu itu danau yang kekeringan, maka para gagak dengan mudah untuk memangsa para ikan. Jadi kalau misalkan uh, hujan turun dengan lebat dan air penuh di kolam tersebut, maka ikan tersebut bisa bebas dari serangan gagak. Makanya uh, di situ dikatakan kalau airnya penuh, maka harta gagak itu akan hilang. so kakka also know one manila therefore this kakka sangha like bhikkhu sangha kakka sangha no bhikkhu sangha here is a kakka sangha a lot of the crow like that ko kakka sangha so sa ni de ni de the treasure so they won no vassa pinto no putakena paricchatitva covered by the water like that um mm. how to how to make this bia right? like make this bia that the food or the the treasure or the kakasanga like not bekusannga no kakasanga our bekusannga fusion of this bia so we have to eat maybe maybe we can taste right yeah that to see commentator whether see commentary are uh, not possible Here, the treasure yeah. jadi saya mengatakan ya uh, di dalam kitab komentarnya kita bisa lihat bahwa yeah. nah, gagaknya itu bukan cuma satu ya karena pasti kan gagaknya banyak ya, yang memangsa para ikan di danau. Yeah. Di situ bahasa palingnya adalah tang kakak sa. Kaka sangga kakak sangga. sangga itu artinya adalah kumpulan kakak adalah gagak jadi kumpulan gagak sa itu kepemilikan jadi Uh, kepemilikan dari kumpulan gagak tersebut ya. Jadi eh uh, di situ eh uh, gagak-gagak glue atau crew. Hmm. Tata gagak-gagak ini Ding Dewang Wasa udah kena pati cadeh tua nasihi hmm. gitu. Jadi uh, dengan dengan turunnya air, maka uh, di, setelah dewa menurunkan hujan, Dewang Wasa Pento udah kena pati cadeh tua. Jadi uh, maka dan tersebut akan ditutupi oleh air gitu. Jadi hmm. pada saat itu harta gagak akan hilang. Ka kan kakasa no kakasa ni de ji abang lo ye bale ni di asa ko le na se ya na sihi no ye ru di phu loan bi ro no pjak kuen lo lai ba do lu su ru bae no another is a kakan sokaya randi no randi hi seeing the randi hi you can see such a odor tone right no randi hi no sokaya randi hi no randi hi means the randa meaning is the, uh? so a ah sokaya binding binding no ranta meaning no no binding meaning randi hi no sokaya bind sokka no kakan no so ka is a by, by the by the sorrow or worry <laughs> no so ka so ka is a worry or sorrow like that, no so so this meaning is that made dispear the 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 treasure or the kaka this, this meaning is a made the me the kaka no by the worry <laughs> if no food they may be worry like that no this meaning kakang sokayarandehi no nah? subject the crow to sorrow this also got translation nah? subject to subject the crow to sorrow hmm. ya jadi kalimat selanjutnya adalah kakang sokayarandehi ya hmm. nah kata kerjanya adalah randehi ya randehi ini adalah uh, sudut pandang orang ketiga uh, Orang kedua, orang kedua tunggal ya. Hmm. Jadi Karena belakangnya adalah hi. Ya. Jadi randehi ini artinya adalah uh, ikat atau buatlah gitu. Ikatlah, hmm. buatlah, buatlah, buatlah siapa? Kakang. Kakang ini adalah uh, para gagak ya. Buatlah para gagak atau ikatlah para gagak dengan apa? Dengan sokaya. Soka ini artinya adalah kesedihan. Ya. Jadi maksudnya buatlah atau ikatlah para gagak ini dengan kesedihan. Jadi maksudnya kalau uh, harta mereka hilang, maka mereka akan bersedih gitu. Mm. <laughs> wine like eh? by soka wine to the I <laughs> so, soka is a hot 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 uh, nature, right? So wine by soka like that. Mm. Good by the soka. saja <laughs> the go to sorrow. Oke, nah lah. Oke, okay. main che soka pamoja ya. pomojay is a ability no pomoj che hi sokka from sokka disability kay no sok no sokka is a ability kay no no meche is a mecho no mecho is a like police so meche is a adjective plural no adjective plural police like police no so sk from sokka no escape from soccer. No, free the fish from the sorrow No, this meaning. Mm. Ya, jadi uh, fish kalau, no, rule of home. fish mm. mm. from the soka. Mm. Hmm. Nah, ya, kalimat kalimat selanjutnya adalah mace soka pamo caya pamo, kata kerjanya apa kata kerjanya adalah pamo caya pamo caya ini artinya adalah bebaskanlah bebaskan bebaskan Nah, bebaskan siapa? Bebaskan di sini adalah "mace". Mace ini adalah objeknya, kan? Dia adalah deklinasi akusatif jamak, ya, seperti kata purise, Jadi, dia jamak. Mace berarti para ikan, ikannya banyak, ya. Bebaskan para ikan dari apa? Dari oh, stoknya, dari kesedihan. Nah, soka ini adalah uh, kasus deklinasi ablatif, artinya adalah dari... jadi "mace". Soka pamoca ya, artinya adalah bebaskan para ikan dari kesedihan. okay sorry sokaya is a didactic because sokha is a miscellaneous data right like buddha ya for the for the sorrow like this meaning no sokaya is a no no the instrumental case sokaya is a didactic titis titi lai like purisa purisa sa purisa ya pur bodhasa buddha ya lai like da no sokaya sokaya sorry sokaya la first hi ya hi ya sokaya first one First one is a didikis, no? this case. Hmm, hmm. Ya, tapi kalau untuk yang uh, di Sokaya yang pertama itu ya, kakang Sokaya Radehi itu Sokayanya itu adalah kasus uh, datif ya, datif uh, seperti kata budaya budaya, kan harusnya adalah budasa ya, hmm. atau kadang Sokasa. Tapi uh, waktu itu saya sudah menjelaskan bahwa kadang uh, untuk deklinasi datif dia bisa berubah menjadi Ya, eh, belakang ya. Jadi Sokaya ataupun Budaya mm -hmm. artinya adalah kepada. Jadi mm -hmm. Kakang Sokaya Radehi artinya adalah ikatlah uh, para ikatlah kepada para gagak itu dengan uh, kesedihan. So saja the cause of sorrow and free the fishes from the sorrow. This mean. Mm. Ya artinya bebaskan uh, para uh, eh, uh, buatlah kepada para kakak itu buatlah mereka menjadi menderita dan bebaskan para ikan dari kesedihan. So sejak like No? So Sebelum sejak had ada background story, ia start from the Jadi like hmm. ya, itu adalah pernyataan kebenarannya ya. Tapi sebelum pernyataan kebenarannya di macaraja acara ini ada latar belakang ceritanya dari yang dari mulai dari Punaparang Yadahomi. sapuna so, plan is lime over like that lime mercedes and also ta puna cha plan like that. no more over no no lags so equal still laggy ab laggy is again puna puna apra ava still lag <laughs> st <laughs> yeah da is a uh, the thai homey is a uh, president because the homey i no no i mean it no

this hmm. Ya, jadi uh, dimulai dengan puna parang ya. Puna parang ini seperti uh, yang kemarin kita sudah jelaskan dalam masa di Suta juga banyak ya puna parang uh, Bikawai, dan seterusnya. Puna parang ini arti artinya adalah kemudian di lain waktu atau seterusnya atau kemudian lah itu kemudian puna parang ini yada yada ini ada artinya adalah ketika. Relative pronoun when, Think we can translate who or which or or like that who or which or when this are ten, ten, time right? Kala. can translate the when the which and when ya Yada. ya da mm. ya ini artinya adalah ketika ya ketika hmm homi homi ini adalah kata kerjanya Kata belakangnya ada mi ya ini seperti kata hoti artinya adalah menjadi tapi subjeknya adalah karena mi dia menjadi subjeknya adalah saya jadi saya menjadi jadi artinya eh kemudian pada satu waktu Uh, saya menjadi menjadi apa? Menjadi maca raja. raja ini adalah kasus nominatif ya. Menjadi raja dari ikan. Di mana? Di Mahasare. Mahasare ini adalah uh, deklinasi lokatif ya. Artinya di danau yang besar. Sare itu danau, uh, maha itu besar. Aku ini lupa di sekwansenen. Kuna pranaya dao omi, oh, mecha raja mahasare. One sentence. Because the jeddha, I have to add the da, ta da. At that time, like that. Huh? bahasa English nuni no when it anak itu diucapkan when anak hmm ya kan jadi sudah mengatakan sebenarnya punaparang parang yada homi macaraja mahasari itu sebenarnya dia adalah satu kalimat ya hmm. sebenarnya lalu saya juga mengatakan tadi kan yada yada itu artinya adalah ketika Nah, hmm. tapi kalau dalam bahasa Bali, uh, yada ini pasti memiliki pasangannya yaitu tada. Uh, tapi yada dan tada itu artinya sama adalah ketika. Tapi di sini tadanya tidak tidak ditulis ya. Tapi maksudnya kita harus bisa mengerti bahwa setiap ada yada biasanya pasti ada tada. This image lah jadi ya is uh, talking to Sariputra. Then Sariputra asking the Buddha jadi ya lah. Like so at the time, this then is the uh, Sariputra. No? Saya hmm. sudah mengatakan, uh, meja raja ini sebenarnya adalah uh, penjelasan Buddha kepada bante Sariputta. Jadi, pada saat hmm. itu, bante Sariputta bertanya kepada Buddha tentang uh, apa hal yang pernah dilakukan oleh Buddha gitu di kehidupan sebelumnya. Maka dari itu, uh, Buddha menjelaskan ini kepada bante Sariputta. <tuh> မဟာတရေအိုင်ကြီးနိုင်မစ္ဆာသာသာငါပေါင်းတို့ကိုခြိနှက်တာတော့ငါမေ့သည်ဟောမိဖြစ်တော်မူ၏တာသာထုခာ၌ဩနေနွေကာလ၌သူရိယတန္တာပေနေပူသောကြောင့်တရေအိုင်၌ဥဒကကေယထအကို၏နော် so another sentence no another sentence is ဩန okay. ေသူရိယစန္တာပေတရေဥဒကကေယထတသာအသက်တိုင်းနော်ဘီကောတိတတာ they uttered that no ဩနေ is in the in the summer this is a located case, no? No, to Surya Santabe, this also located case, but because of meaning, no? Because of the, the heat of the sun, no? So we, this also located case, no? So in the lake, Udaka is a Udaka, Riya Miriya is a Udaka, neutral jeta nominated case, no? According because there's stands out, they, they delay there Ini saja, no. Kiatnya is apa, no. So, atenomunity is udah kah tiga persen, no. Atenomunity show be tiga persen, no. Mm. Hmm. Ya, uh, lalu setelah punya orang yang ada homi macam cara jawab mahasare, sel selanjutnya ada kata tada sebenarnya ya. seperti tadi dijelaskan, tapi tandanya tidak tidak ditulis di situ. Intinya adalah ketika ketika itu uh, unhe surya santa pe, sare udah kakiat udah Kak, udaka, kiatan? Nah, Unhe, Surya Santape, dan Sare ini adalah kata dengan deklinasi lokatif, ya, menjelaskan lokasi. Nah, Unhe, Unhe ini artinya adalah pada musim panas, pada musim panas, Surya Santape. Surya Santape ini adalah pada waktu uh, terbakar matahari, ya, atau tapi kadang, walaupun lokatif, kadang dia di, bisa diterjemahkan sebagai karena, karena terbakar oleh matahari, Sare, Sare ini adalah... Di, di danau udaka kiyata Dan nah, saya, saya mengatakan udaka ini sebenarnya harusnya adalah udakang ya hmm. tapi karena uh, peraturan dari pembuatan syair maka kadang dipotong hmm. eng yang terakhirnya itu jadi udaka tapi dia adalah kasus nominatif gender netral artinya adalah air ya air kiata. Kiata ini adalah kata kerjanya artinya adalah airnya itu uh, rusak atau uh, hmm. Menyuruk menyurut ya karena terbakar matahari. So kita minis uh, evaporate minin dua minin, no? So so seeing the udaka this must be third person singular, no? Because because the udaka is nominative, right? But such kind of form is uh, cannot find in the grammar, and then I have to see the grammar, no? Why that they 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 made like kita, and then I commentary explain, no? So kita is a uh, here you can see that no oney utakan khiyatha khiyatha is a khiyatha meaning that no past tense no so khiyatha we cannot solve no this one because we need our grammar no no such type of form that i have to see the commentary at that time khiyatha or chichayatha this meaning so khiyatha that you clear this uh, er no? a past tense or present no as a state Or dejected always that away like that. Dry meaning. No, dry meaning. Chejata is a. Chejata is a. Broken No. Cut down meaning. This means the water are evaporated because of the heat or the sun. No. Mm. So I have to see commentary, you know, always. Sometimes very straight, but like that. And then I see the commentary. Commentary always is like that. No. Mm. Hmm. Hmm. Ya, jadi uh, saya sudah mengatakan kiatha ini uh, adalah kata kerja sudut pandang orang ketiga tunggal ya karena hmm. subjeknya adalah udaka hmm. atau air ya. Nah tapi sebenarnya kata saya tahu uh, kiyatha ini kalau kita melihat bahasa Pali tidak ada kata kiatha ini maka dari itu kita, kadang kita harus melihat dari kitab komentar apa arti dari kiatha ini. kiatha ini dijelaskan di dalam uh, kitab komentarnya bahwa di sini adalah Sebenarnya katanya adalah ki, ki, kita ya dan cicita, artinya adalah uh, uh, dia mengering, mengur, berkurang airnya berkurang, menguap uh, dan uh, mengering dikarenakan terbakar oleh matahari. Jadi saya mengatakan kadang uh, kalau kita tidak mengerti arti dari satu kata, kadang kita harus melihat rujukan dari kitab komentar yang baru bisa kita mengerti arti sebenarnya dari kata tersebut. So komedi is play sare utaka khiyata is a sare utaka khiyata lai udaka Utaka is a utaka khiyata is a khiyata chijita lai Ya uh, soal yang udaka tadi juga uh, kalau kita bingung, kita bisa lihat di kitab komentarnya ya. Di kitab komentar dijelaskan udaka itu adalah udakang. Ya. Jadi uh, kalau kita melihat Kitab komentar jadi lebih jelas ya lalu kiyata tadi adalah ki, kita dan cicita ci, so because of the heat of the sun the water in the lake evaporated this meaning. No. Ya, jadi uh, arti dari kalimat tersebut intinya adalah dikarenakan uh, pada saat musim hujan dikarenakan oleh panas matahari maka air di dalam danau danau tersebut menguap dan mengering so that time this country and no rain. at that time no many problem no the paddy also cannot cannot grow at that time uh, many fishes many mecha mecha kecapa fish uh, totus or uh, go to the kalala ganna in the muddy muddi place muddi muddi place and they are they are entering in the muddi place no mm hmm. a little bit little bit covered by the muddi lah uh. so sometimes you can find the fish under the muddy no mm hmm. uh, yeah, yeah. Hmm. Ya, jadi saya sudah menjelaskan uh, pada saat itu dikarenakan musim panas yang begitu kuat ya, jadi banyak masalah yang terjadi yaitu uh, diantaranya adalah padi itu pada layu ya pada tidak bisa tumbuh dengan baik dan juga para ikan itu uh, akhirnya karena karena airnya itu mengering maka mereka itu tinggalnya di uh, di air yang sedikit dan juga berlumpur. betul. Gitu. Hmm. no tato toy ko chin cha therefore no <laughs> tato the is the therefore no connectivity say no therefore because no no what are right no at the time that the crow glue they had the opportunity to eat no <laughs> tato is a therefore minute tato no no tato kakaja no tato kak ka. no kula la no they are glue like that no the dominator therefore tato kakajaka gajaka kinga guru rasina ka 1 2 3 4 5 five kind of animal no bakhayanti in this sentence why is a bakhayanti bakha that's a plural because many many animal right they made the plural bakhayanti they said eaten they eat present they eat no therefore kra gaja is a vạch 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 cha nó Kênh ca is a hiron h e -R n hiron -E -E kulala kulala sineka kulala is a egea ok 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 ok

Tiwa is a day, right? Is a night, day and night. Meche is a plural form. The acoustic case. Hmm. Ya, jadi uh, kalimat berikutnya adalah tato kakaca gi jaja kangka kulala senaka bagayanti diwarati mace upanis Ya, hmm. nah, di sini dimulai dari kata tato. Tato ini artinya adalah uh, maka dari itu dikarenakan yang tadi dikarenakan danau mengering, maka Kaka, gija, kangka, kulala, dan senaka. Ini adalah lima jenis burung ya, seperti burung burung bangau, burung gagak, burung elang, burung burung pemangsa, burung heron dan sebagainya. Pokoknya ada lima, lima jenis burung. Mereka bhagayanti diwarati Bhagayanti ini artinya memakan. Nah di sini kata kerja bhagayanti ini ditulis dalam sudut pandang orang ketiga jamak ya. Dikarenakan Burungnya itu banyak, makanya bhagayanti bukan bhagayati. Nah, lalu di diwarating diwarating ini artinya adalah pagi dan malam. Diwa itu adalah pagi, rating ini adalah malam. Malam. Jadi mereka memakan para ikan pagi dan malam. Mace itu adalah para ikan ya. Jadi uh, no akusatif jamak eh. para ikan. Upanisidia mace upanisidia uh, upanisidia itu di dekat mereka uh, berdiri dekat. Uh, para ikan dan makanan mereka siang dan malam totot hoye ku chinja ka ka sat ji lu di la ka ge sa sa lin na du di la ka kin ka sat won lu nge du di la ka ku la la sa son ye du di la ka te na ka sat te du di la ka diwa sa ni khan na la ka rat te sa ni khan na la ka upanidhi diya thoto nyo pya nei nei ku ye mi se nga du ku ba kha yan ti sa ko yi de no so in this case upanidhi diya as a standard not clear no upanidhi diya either you can claim at the time upaniṣi upaniṣi di no upaniṣidati mine no upaniṣidati no and sit around mine no so this mean they are they are all bucks right they sit they sit at that comedy explain no they are they are stay like that no how they are doing at that time no no micchi upaniṣi de ya di taṭṭaṭṭa kala paithi de kala paithi mine sa the the flatted surface of the mat the flatted surface of the mat no? no so they are staying there the flatted surface of the mat no other than upanishitadeva no having sat down near the flatted 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 surface of the mat no no kalala gayana pasirani pani micchi kakka no So at that time you no know, they are you no know, they are eating the fishes this meaning, you no know? understand my meaning you no know? hmm. nah, jadi uh, tadi kan ada kata Upanisidia ya hmm. jadi uh, sebenarnya kalau kita tidak mengerti kita bisa cek di kamus Upanisidia ini hmm. adalah artinya adalah upan upanisidati ya artinya duduk di dekat eh uh, Lalu kalau misalkan kita masih tidak mengerti lagi, kita bisa melihat kitab komentarnya. Di situ dijelaskan apa yang disebut uh, bakayanti diwarating maci upanisidia. Di situ ada penjelasannya adalah tata tata kalala pite upanisiditwa kalala gahana pawisitwa nipane maci. Nah, jadi uh, kalala pite kalau ini artinya adalah uh, permukaan lumpur, permukaan lumpur. Ya. Mm -hmm. itu uh, setelah para burung tersebut duduk mendekat di di permukaan lumpur hmm. uh, intinya seperti itu ya jadi para para gagak dan burung itu mereka menunggu di permukaan lumpur menunggu para ikan di permukaan lumpur so they are very the relaxed at the time you no know? because at the time for them very easy the food maybe so kalau pete ini sih dia di landed to the the flooded <laughs> flooded land flooded surface or the mud ada ada dia beli lalu dia dia sit down, like, no, no, dia sit down and they are they and they eat, they they i like that. <laughs> Understand? Um. <laughs> hmm. ya, jadi kita sedang uh, kemungkinan para gagak dan para burung itu pada saat itu sangat mudah ya mendapatkan ikannya karena pada saat itu hmm. ya, air sudah sangat sedikit dan bahkan hmm. ada lumpur apa pada. Para ikan terjebak di lumpur gitu ya. Jadi setelah mereka uh, turun dan mendarat di lumpur, uh, mereka bisa dengan santai mendapatkan ikan. Mereka bisa duduk uh, dan bisa makan ikan dengan banyak. Jadi ini sangat santai sekali. dia 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 senuk. dia senuk. no dia senuk. no dia sharp sharp senuk. no tu kode dua kode dua dua we find our money They're very relaxed. They had a restaurant like that at that time. <laughs> Which restaurant? Eh? Buffet. <laughs> hmm. Ya, jadi di situ ada panadi <laughs> bata, panadi bata. di situ ada kata uh, tundehi. ya, tudehi hmm. ini artinya lah dengan 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 corok Cilain. dengan <laughs> paruhnya, dengan <laughs> paruhnya mereka mereka <laughs> memakan para ikan gitu ya, jadi eh, sangat <tuh>, santai sekali eh, di dalam lumpur tersebut. Jadi eh, seperti mereka sedang makan di restoran. Cara hmm. kerja pernyataan pemenaran itu sebenarnya bagaimana sih dia Apakah ada bantuan para dewa atau kata-kata budaya itu bisa merubah So he's asking, uh, how does such a kiriya work, Is it uh, because in because with the help of Dewa, or is it only because the word of the Buddha? No, no the power of the such Yeah, because uh, the such has a power. Yeah, no, no Dewa power. Nanti ya, kusela ya, ya ya, ada affected ya yeah, affected mm. <laughs> okay. yeah, jadi kata saya apa Ya, terakhirnya itu pernyataan kebenaran itu adalah suatu kusala kama yang baru, ya. Gitu. Jadi, maksudnya hmm. uh, itu adalah dikarenakan kusala kama yang baru tersebut, maka uh, kusala kama tersebut juga langsung berbuah. Karena ini adalah uh, pernyataan kebenaran yang sangat kuat, maka dia langsung berbuah. Jadi, hmm. ikan tersebut nyawanya bisa terselamatkan. Gitu. So karma with your, acid, your no, this uh, beyond that imagination no shono bi shono bi emeji ni no kama wisi yo achi de yo bi ko ta pawa o de kuku sela secha pawa mi Saya sudah mengatakan ada satu kalimat, kalimat pali adalah kama wicayo asin acintayo. acintayo. Jadi maksudnya cara kerja kama itu hmm. tidak bisa dibayangkan, tidak bisa di, kita tidak bisa mengerti sampai detail-detailnya. Kalau kita apa uh, mencoba untuk mengerti sampai detail-detailnya kita bisa jadi gila sebenarnya karena terlalu kompleks kama itu tapi intinya, dikarenakan kusala kama yang baru ini maka uh, langsung buahnya itu berbuah gitu jadi mereka bisa selamat dari bahaya para gagak oke, nah yang bilang iwan jirisan, datak sanya di bilido kena duka ubaya nanya di duka pemoji no? at that time you can see the buah is a pemoji no no? pemoji no, Pamoji is a what, no? Like way, like that, no? No? At that you can find the nominative where? Please find nominative quickly. Pilito, no? Nominative case is what? Pilito, no? Pilito is a nominative case, no? And aha uh -huh, also, also nominative case, no? No? So there are, no? Two what, no? JTC Chetesi is a one sentence. No, no, no. So this is inside the quotation is another sentence. Kinanduko Upajina, Nyanidoga Momonya. This is a quotation sentence. So how to thinking like that? JTC. So uh, I, I, I thought, no, JTC. No, this is a past tense. No. JTC, you can click at the time you can find JTC plus JTC C plus, aha, uh, no? ចេតិសីបាហាเนาะអហាចេតិសីเนาะ Yang nah, kalimat selanjutnya adalah ewang cinta sahang tata sahanya tihibilito kena nuko upayenanya ti dukha pamo caye. Nah, jadi di sini sebenarnya ada dua kalimat ya. Kalimat pertama adalah ewang cinta sahang tata sahanya tihibilito. Yang kedua adalah kena nuko upayenanya ti dukha caye. Jadi ada dua kata kerja di sini. Kalimat yang kedua itu kata kerjanya adalah pamo caye. Pamocay, dari kata pamo cayati ya artinya adalah membebaskan. Tapi uh, di mana kasus nominatifnya? Di situ tidak ada soalnya di dalam kalimat kedua tidak ada kasus nominatifnya. Jadi kita harus lihat di kalimat pertama. Ternyata uh, kasus nominatifnya itu ada ada dua yaitu ahang dan pilito. Pilito itu artinya adalah yang tertindas. Uh, tapi yang tertindas itu sebenarnya ya saya saya juga saya maksudnya si ikan tersebut ya. Jadi uh, cinte sahang, cinte sahang ini terdiri dari dua kata yaitu cintesi dan ahang. Cintesi ini artinya lah, Kata kerja artinya berpikir, "cinta sing, cinta sing, dan ahang." Jadi, we need the past person," jadi the I ain." sing dan ahang. Cinta sing, ahang. Cinta sing akhir, artinya adalah saya berpikir di masa lalu. Ini kata status kegiatan masa lampau ya, "ahang" itu saya. Jadi, saya berpikir bagaimana cara bisa membebaskan. Saudara-saudara saya hmm. dari uh, dari dari penderitaan gitu ya. So therefore, the dictionary is always not always no. Oh, no. Cannot be hundred percent correct lah. Because this sentence can be JTC also can JTC also can. Sometimes there be. Uh, yeah okay. yeah. <laughs> so therefore we also need a little bit knowledge grammar. No, without grammar knowledge, huh. sometimes uh, problem. Yeah, so this Aha uh, is a uh, small subject. I thought no at that time the house song the to adjust modify to the Aha uh, ability to oppress together with the the relatives no no oppressed by who oppressed by the kakak, etc. like the crows, no igas, etc. ability to so ability to um, is modified modify to the Aha uh, only no at that time body is a. Uh, A is a meaning, no troubad, troubad, troubad with the with the no Baing, kak -kak like that. Hmm. ya jadi uh, saya sudah mengatakan uh, seperti kata tadi hmm. cinta sahang itu ya itu kalau misalkan di di kamus kita lihat itu adalah cintesi dan ahang tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah sing ditambah ahang kenapa seperti itu karena Subjeknya adalah Ahang, ya. maksudnya saya. Di situ kalau uh, kata kerja masa lalu, maka su, uh, sudut pandang orang pertama Tunggal itu harusnya Cintesik, bukan Cintesi. Jadi it, it, artinya adalah saya berpikir pada masa lampau. ya. Uh, ewang, Tatha, saya berpikir demikian. Uh, uh, saha nyatihi Pilito. Saha itu bersama, nyatihi itu adalah saudara. Pilito itu ter, tertindas. Jadi sahanya itu sebenarnya hanya menjelaskan uh, hmm. saya sebenarnya menjelaskan si bodhisatta tersebut menjelaskan keterangannya. Jadi yang ditindas itu adalah si bodhisatta bersama para saudaranya. Lalu Keanu upayena yang kamu caya bagaimana uh, dengan cara upaya apa uh, saya bisa membebaskan uh, para saudara saya dari penderitaan? Oh ya, yeah. ya. Yeah. ပဒာဝါပဒေါပ္လစ်အစ္စရန်လူကိုတတတသမေကာလီဒုက္ခနဲ့ညာတိအစေညုထေသောငါတို့နေတာဒုက္ခပိလိတော်ဆင်းရဲနှိစ္ဆက်ဆင်းရဲနှိစ္ဆက်အပ်သောအဟံသာတိနှိစ္ဆက်ခံရသောငါသည်ကိနောနှုကိုဥပယေနမေတုသောကြောင့်တိညာတိအစေညုတို့ကိုဒုက္ခဆင်းရဲမှပေါမောစီလောစေရအနိအီတိအီတို့စေတေးသိဉာဏ်စီပါဟိတဲ့ပေါမောစီပေါမောစီလောစေရအနိနော်ဆို In this case, Egon is a such or like this. He thought like this. So this is a quotation sentence. No? Kinanuga na No? Kinanuga na is a how, how meaning. Or by what means can I'm free. Moche is a kind of free. I can make the free from the dukkha. Dukkha, this is an ability case. No? No? At that time, no? He's a va. Pomoche is a va. no, no, pomoji is a what, no, this, this is satami, no, this is, a, no, pomoji, pomoji, no, pomoji, no, at that time, this nyati is a nominative case, top this also the top right, so at that time, you can see the, no, no, sometimes nyama is very easy, you can see the nisaya, no, no, Nyati, no, ปรมสิเนาะ so at that เนาะ at that t i สัจจอิสระอัย at that time the นิจชสิญาติอิสระญาติอิสระเนาะอ้าะจูสติกิสอะจูสติกิเนาะญาติญาติญาติโยเนาะ so this meaning is เนาะ the สัจจะอิสระ this e this e this er ก็เซวะ kosaeva you no know, how how i can make free from the dukkha you no know? free this, the totality free from dukkha this meaning mm so at that time this pomoja is kosaeva no, so you know, no no sipaeva kosa so bigot is no saja is i i no no kinanu ko upayena how meaning no how or by what means no no, no, I, no, made, no, free my relative from there, from this suffering, this meaning Yeah, this is a first person, Pomoji. Yeah. Mm. ya jadi, uh, mm. uh ewang, ya ewang dan tata, jadi ewang dan tata ini artinya demikian. Cintesik tadi dalam berpikir, ahang adalah saya, jadi saya berpikir demikian, uh, uh, apa, bersama, uh, bersama para bersama para saudara saya Pilito ini tertindas. Jadi saya dan saudara-saudara saya tertindas lalu saya pun berpikir demikian. Kira upaya nyanti nyati duka pamucaye dengan cara upaya apa saya bisa membebaskan saudara saya dari dari duka dari penderitaan. Nah, di sini kata kerjanya adalah pamocaye ya. Kalau secara sekilas kita bisa melihat bahwa pamucaye ini adalah kata kerja orang ketiga tunggal ya dalam uh. dalam dalam mood satami ya tapi sebenarnya kalau misalkan uh, kita lihat di pali ini saya tadi saya, saya melihat di versi Myanmar ini sebenarnya adalah kata kerja orang pertama tunggal ya karena subjeknya adalah saya saya yang berpikir saya yang akan membebaskan nah, tapi di sini adalah sebagai kata kerja bukan kata kerja biasa tapi sebagai kata kerja kausal atau menyebabkan ses, uh, seseorang atau sesuatu itu melakukan atau terjadi sesuatu. Jadi saya menyebabkan uh, Pak Mojaya itu kan terbebas ya, menyebabkan menyebabkan terbebas. Siapa yang menyebabkan apa yang di, apa yang disebabkan terbebas? yaitu adalah nyati nyati para nyati itu nyati di sini adalah objeknya, objek yang dibuat Oh, oh, untuk terbebas, terbebas dari apa? Dari duka. Duka ini adalah kasus deklinasi ablatif ya. Hmm. So uh, I thought like this. After that, which is it is wah no after after thinking, okay, cuman. Commented there with my worries. I thought so. By what true way can I free my worries from this suffering? Hmm. Yeah. The mm -hmm. world. Yeah. So which it is a uh, geran, uh, no? Having thought like that, no? What is ko, right? Ko. Ko? By what? Uh, what? Kena nukau upayena? Kena nukau upayena? This is a statement of ke. Kena nukau upayena. This is a phrase, la. Yeah. 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 no. Ko is a uh, noni translate. Mm. Cái nào gọi how meaning la like, this meaning how. Mm. Oi. Ah. Oh which method like that. They thinking a uh, you know how to do la. How how method like that. By by which method no. Okay, which deity door is a general heaven talk no. So because that JDC at that time he made the which deity door no. This is a connection like that no. which deity uttered that i saw other side pastant na i saw the matta siddhan na matta same same meaning no nah? nah, same 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 meaning no nah? nah. and also pastant also modified to the siddhan like that. Hmm. ya jadi setelah uh, bodhisattva berpikir seperti itu uh, beliau melanjutkan ya dengan pikiran bahwa wichinta itu dah matang sacang ada sa'pa sayang nah di sini kata wichinta itu adalah jeren ya artinya setelah setelah apa setelah wichin setelah berpikir jadi wichinta itu ini hmm. artinya merenungkan atau berpikir setelah merenungkan dah matang matang ini artinya kebenaran ya sama seperti kata sacang sacang ini juga kebenaran dah matang ini juga kebenaran sacang ada sa'pa sayang ada sa' ini artinya adalah melihat ya melihat tapi ini adalah kata kerja masa lampau. Jadi saya melihat kebenaran sebagai apa? Sebagai pasayang, pasayang ini eh, sebagai kata keterangan dari sajang dari dari kebenaran itu pasayang ini artinya adalah perlindungan. Jadi setelah merenungkan eh, eh, per pertanyaan yang sebelumnya yang dengan cara apa saya membebaskan saudara saya dari duka, saya melihat kebenaran sebagai perlindungan. so according to commentary that dhammatan th and sacca the same meaning no dhammatan and sacca the same meanings no no and also this sacca also no no another meaning is apasayan no apasayan is the supporting no apasayan is a support no apasayan is a support yeah. whether are uh, is a whether are uh, is a refuge no whether are uh, is a refuge but comment pass ya is a refuge no but comment comment commentary is play this pass ya is a pass ya no that i know the truth the support no m no sapo 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 of the realities no no Sapu all me and Nah, no? mm. ya, jadi kalau kita pengen tahu arti lebih lengkapnya, kita bisa lihat kitab komentar ya. Jadi di kitab komentar dijelaskan bahwa damatang dan sacang itu arti memiliki arti yang sama, artinya adalah kebenaran. Lalu eh, di kitab komentar menjelaskan ada sa pasayang, ada sa adalah melihat pasayang. Kalau kita hanya pasayang saja, pasayang ini artinya adalah perlindungan. Tapi di kitab komentar dijelaskan bahwa sebenarnya di sini bukan pas sayang tapi lebih tepat adalah apa sayang. Apa sayang ini artinya hmm. adalah uh, sebagai pendukung. Hmm. Jadi melihat saya melihat kebenaran itu sebagai pendukung bukan perlindungan. So, Atikaya yese ma winasa dasestalaida. Like no. Atikaya yese ma winasa. And no? great destruction loss dasestala. Hm. Mm. Mm. Atikya. no. Hmm. Ya nah, uh, Lalu di situ ada juga dijelaskan Atikaya. Hmm. Ini sebenarnya di di syair yang selanjutnya Atikaya ini di kitab komentar dijelaskan sebagai maha winasa atau atau sebagai hmm. uh, bencana yang besar. Hm. Sachetadwa pamoje zenya tinnanta atikhaya, no. the a start all the that disaster or the rotitis, huh? no. is a made the free. Tatwa standing in the truth, sachet, no. This a lokitikis, Nah Uh, standing, ya. in the mm -hmm. mm, standing in the truth. Standing in the truth. Jadi di kalimat selanjutnya adalah sace tato apa mo cesing nyati nang tang atik hayang. Mm. Ya. Tadi kan atik hayang sudah dijelaskan adalah uh, bencana besar. Nyatinang artinya mm. adalah uh, bah, uh, kepemilikan dari para saudara saya gitu ya. Mm. Sace artinya dalam kebenaran. Tatwa ini artinya setelah berdiri, Pamocesing artinya lah mem mem membebaskan. Jadi maksudnya uh, setelah merenungkan kebenaran dan merenungkan melihat kebenaran sebagai pendukung, maka saya berdiri dalam kebenaran dan membebaskan para saudara saya dari bencana yang besar. Pamocesing also aha, uh -huh, no because the say no? past dan uh, saja like Ya, uh, saya sudah mengatakan kata kerja pamucesing ini juga otomatis dia subjeknya hmm. adalah saya atau ahang hmm. karena dia ujungannya adalah sing ya. Ini adalah uh, ujungan untuk kata kerja uh, subjeknya adalah saya, tapi dalam status kegiatan masa lampau. <tik> အကစီ this also ta person singular past tense no akasi no no ta person anussare dwa satta daman paramattha u akasi sacca kriya yayan loki tuwa satta no akasi is a no va here no va no daman homa daw tabor thit daw na gu wisala chai apadayan sain thunya to do yi tabor phit phye ywe phit daw no no တိသံသက္ကောအတ္တတာမြိနော်ဓမ္မတဟုတ်မှသာသဘောသိသောနယ်ဝိစိတစွာကြံယူအပ္ပဒယဆင်းရဲလေးမိရတဲ့သေသံသစ္စာကောအတ္တတာမြိသိစေသစ္စာနယ်တတဝါဒီအညာဒီနယ်ဆင်းရဲလို့တန်တိကရံထုတ်ထုတ်တော်ပြည့်စုံခြင်းကိုဗမောစိတိလောစိတတံသူတော်ကံတူဤနော်노သရိတော်အောင်းမြေပြာမတမဟုတ်မှသာသဘောသိကတောဝတူဤလောကီလောကနဲ့ယတမန်ညတတော်တော်အမင်းဆဲသောသဘောသည်တူဝသတ္တမချွန်နေတတမထူသတ္တဝါတို့အမင်းဆဲခြင်းသဘောကိုဝိစိတယံဝိစိတယံတော့ကြံလေ This sakriya, this sakriya, akka de bhubi, according to the grammar is a uh, akka Mm. So because the sandhi, they made the negate, ria the akka because the sajya is ain. No? Nah? Mm. Ya, yeah, uh, di kalimat berikutnya adalah anusari itu asatang damang para matang cinta yang akasi si hmm. yang loki dua sasatang hmm. ya. Hmm. Uh, jadi uh, setelah uh, mengingat kebenaran dan seterusnya saya membuat sesuatu pernyataan kebenaran hmm. uh, yang akan bertahan lama di dunia ini di sini kata kerjanya adalah akasi akasi artinya adalah uh, membuat ya ini adalah kata kerja uh, da, status kegiatan status waktu masa lampau tapi sebenarnya hmm. ini harusnya adalah akasing ya hmm. karena uh, subjeknya adalah saya atau ahang ya. jadi seharusnya adalah akasing tapi karena uh, gabungan kata dan mungkin pembuatan syair maka -nya itu di, dihapus ya menjadi akasi saja tapi harus dimengerti bahwa yang membuat uh, pernyataan kebenaran ini pernyataan kebenaran ini adalah saya so saja is the i no no i made no secara kriya oje is a secara kriya secara kriya no he made the secara kriya not the true make true making no so i made the true making no so this true making is a yang loke dua sasada no so anussarati to asatanta ma paramattha an, vichitaya no before before doing the sicchakriya he he anussarati to hero collision the satanta ma, man sat satat satanta is said uh, this is uh, cinetike pulano no no dhamma is said uh, dhamma this dhamma is a buddha piccha buddha so never killing the any this animal this this meaning no so to be to be clear i had to see the commentary no sattamanti satan sadhuna bodhan dinan ekasavi pani no ahisaka dana daman le no bodha aseta so never killing the any more so he also recollect such kind of dana like that, no paramattha vicitaya no paramattha is a such kind of no killing being is a uh, always a duva satetan no Always there, we are we are even we are even this minute no therefore no another day to us tanda which it is no he explain like that so he will call it like that previous a uh, good person habit of that he made there such a career no hmm. and yeah, Jadi kalimat selanjutnya adalah ano sa tanda tadi kalimat sebelumnya maksudnya ya. Karena damang, para matang wijin tayang, akasi saja kiriang yang loke dua sasatang. Saya sudah menjelaskan yang loke dua sasatang ya. Uh, yang ini artinya adalah uh, tersebut loke itu artinya adalah pada dunia pada di dunia dua sasatang artinya adalah bertahan lama jadi membuat uh, kebenaran yang akan bertahan lama di dunia lalu di situ Anusari tua satang damang merenungkan Dama dari orang-orang yang bajik. Nah Tapi apa yang dimaksud dama dari orang-orang yang bajik? Jadi kita harus lihat di kitab komentar ya. Di kitab komentar dijelaskan bahwa eh, dama yang, yang bajik ini adalah eh, bahwa bahwasanya seorang Buddha, Pacika Buddha maupun sama-sama Buddha itu tidak pernah membunuh satu makhluk pun dengan sengaja. Maka inilah yang direnungkan oleh eh, si Bodhisatta ya tersebut ketika merenung, sebelum membuat pernyataan kebenaran mereka merenungkan kualitas dari kebiasaan Agung para Buddha ya jadi para matang Wicinntaang itu juga sama merenungkan hal tersebut tapi mereka merenungkan bahwa eh, perilaku seperti itu tidak membunuh itu itu pasti apa akan membawa manfaat yang akan bertahan lama di dunia ya, परमतम ဘုပ္ပံမှတ်တော်သဘောရှိသောတန္တမထူသတ္တဝါအမှင်းဆက်ခြင်းသဘောကိုဝိသေသယဝိသေသယကျန်လျက်သစ္စာကရိယာသစ္စာစကားကိုအာကာတိပြုကြည့်တဲ့เนาะ so he made that tisakriya now how to do everybody chance down yaddo samhi <laughs> attananam yaddo pato samhi weññudan navi janami sinjeja ekabanam biisidan एतेन सच्चा वचिना पचुनो अभिहो सतु अविठानय पचुनो नीदेकाकासनास्य तागं शोकायरणे हिमिचे शोका प्रमोचया सो हिमिसच्चक्य လိုက်တဲ့เนาะ सो आफ्टर द रे कमिंग เนาะ दिस इज इचर वजाचेरिया လိုက်တာ Ya, intinya setelah, setelah Bodhisattva membuat pernyataan kebenaran seperti yang telah kita baca barusan hmm. hujan pun turun dan mengisi uh, danau dengan air. oke okay, paricles I will continue the after I come back from Singapore November 11, no. Ya, nanti kelas bahasa Pali akan dilanjutkan setelah saya daw balik dari Singapura ya, sekitar tanggal 11 November. Idam me bonye, asa we, kaya, wa, oh, Idami punya e nibana sabace mama punya bagan sabasata na baji, te sabi mi sama punya bagan lebandu sa, sa